Mesir merupakan negara yang sebagian besar areanya berupa gurun pasir, dan hanya sebagian kecil saja areanya yang subur. Namun, meskipun begitu, Mesir sekarang ini adalah salah satu negara pengekspor sayuran yang terbesar di dunia, yang mana hal tersebut berkat mega proyek pertaniannya yang maju dan berteknologi tinggi. Berikut ini adalah mega proyek terbesar dan termahal yang dibangun oleh Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang terletak di dua benua, yaitu benua Afrika dan benua Asia. Secara geografis, Mesir ini berbatasan dengan Libya di sebelah barat dan Sudan di sebelah selatan. Selain dari terusan Suez, minyak, dan pariwisatanya, sumber perekonomian Mesir juga berasal dari hasil pertaniannya. Pada awalnya, Mesir ini merupakan negara yang suka mengimpor berbagai jenis sayuran, namun saat ini Mesir sudah dapat bersuara sendiri bahkan menjadi salah satu negara terbesar dalam mengekspor sayuran. Hal tersebut tidak lepas dari majunya pertanian Mesir melalui mega proyek pertaniannya yang berteknologi canggih yang berhasil membuat daerah gurun menjadi area yang subur yang dapat ditanami. Mesir merupakan negara yang memiliki area yang sangat luas, namun 95%-nya adalah daerah berupa gurun pasir, sedangkan sisanya area lahan subur. Area subur itu terletak di daerah lembah dan delta Sungai Nil, tepatnya terletak di bagian tengah Mesir. Untuk itu, pada tahun 1997, Presiden Mesir Husni Mubarak membuat mega proyek ambisius yang disebut dengan Proyek Tosca. Proyek Tosca ini juga dibuat untuk menandingi Sungai Nil yang sudah ada, dan biaya untuk pembangunan proyek ini diambil dari dana pemerintah Mesir sendiri. Proyek Tosca ini bertujuan untuk memperluas area lahan subur dari 5% menjadi 25%, dengan membuat lembah-lembah baru yang berada di daerah gurun pasir di Mesir bagian barat, atau disebut dengan Tosca Depression. Proyek yang juga disebut dengan Proyek Lembah Baru Mesir ini pembangunannya diperkirakan menghabiskan biaya total 70 miliar atau setara dengan 1.000 triliun. Proyek ini memiliki diameter seluas 22 km dan mempunyai kapasitas penyimpanan air sebesar 47 miliar meter kubik. Sedangkan letaknya ini sekitar 225 km dari Bendungan Aswan. Pada proyek Tosca tersebut sedang dibuat kanal sepanjang 257 km yang bernama Kanal Sezayat. Kanal ini mengalirkan air dari Danau Nasser untuk mengairi area gurun tersebut. Dalam proyek Tosca ini, Danau Nasser memiliki peran penting dalam menyediakan air untuk dialirkan ke kanal. Danau Nasser merupakan danau buatan manusia yang terbesar di dunia yang selesai dibangun pada tahun 1971. Danau Nasser ini dibuat sebagai hasil dari program pembangunan untuk memanfaatkan air dari Sungai Nil untuk pertanian dan perikanan. Dengan adanya proyek Tosca ini, Mesir berhasil memperluas area lahan subur yang sebelumnya hanya 5% menjadi 25%. Hal ini berdampak positif pada sektor pertanian Mesir, karena semakin luas lahan yang bisa ditanami, maka semakin banyak hasil panen yang dihasilkan. Selain proyek Tosca, Mesir juga memiliki beberapa mega proyek lainnya seperti proyek pembangunan terusan Suez yang menghubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah dan proyek pembangunan taman kota besar di ibu kota Mesir, Kairo. Secara keseluruhan, Mesir berhasil memanfaatkan potensi alam yang dimilikinya untuk mengembangkan sektor pertanian dan sektor lainnya melalui pembangunan proyek-proyek yang berteknologi tinggi dan berbiaya mahal. Hal ini membuktikan bahwa dengan tekad dan keberanian, Mesir mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dan berhasil menjadi salah satu negara maju di dunia. Thank you.
Thank you.